Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan menceritakan Pangeran Diponegoro. Pangeran Haria Diponegoro dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro pernah memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro meninggal di Makassar 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Anak-anak, yang bisa kita teladani dari Pangeran Diponegoro adalah berani dan pantang menyerah. Kita harus berani jujur dan selalu semangat belajar. Demikian cerita pahlawan hari ini, dan kita akan menceritakan pahlawan-pahlawan lain di hari berikutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.